Sebelum ditemukan tewas membusuk bersama adiknya, Hamka sempat mengunggah postingan terakhir di media sosial. Dalam postingan terakhirnya, Hamka menuliskan kata-kata menyentuh soal cita-citanya. Sontak, kini postingan terakhir Hamka seorang ayah ditemukan membusuk bersama adiknya di rumahnya itu jadi sorotan. Lalu, apa isi postingan terakhir Hamka dan aktivitasnya yang direkam di media sosial? Menjaga bahagia. Itulah sepenggal postingan-postingan yang sempat diunggah Hamka Rusdi sebelum ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Melalui akun Instagram miliknya, Hamka Bos Travel Umrah tersebut terakhir mengunggah postingan aktivitasnya pada 10 Oktober 2023 lalu. Dalam unggahan itu, terlihat Hamka mengunggah aktivitasnya tengah berdonor darah. Ia mengungkapkan soal bahagia dengan cara berbagi donor darah. Menjaga bahagia dengan berdonor darah rutin. Ayo donasikan darahmu, kita sehat, mereka selamat, tulisnya. Termotivasi untuk selalu menjadi insan bermanfaat, sambungnya. Sementara dalam unggahan lain, Hamka terpantau kerap aktif membagikan aktivitasnya ke Tanah Suci bersama sang istri. Diketahui Hamka memiliki usaha di bidang travel umroh dan istrinya ibu rumah tangga yang mengurusi dua balita mereka.